72 yang jatuh pada hari Kamis 17 Agustus 2017, banyak masyarakat yang menggelar acara untuk mengisi kemerdekaan dari lomba untuk anak-anak hingga orang dewasa. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga Desa Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekitar 300 orang warga berebut mengambil ikan yang dilepas oleh pihak panitia. Sebanyak 200 kg ikan mas dan 30 kg ikan bawal, dan merebutkan hadiah bagi yang mendapatkan ikan berwarna kuning. Udah dapat berapa, Pak? Dua. Kalau kata panitia mesti dapat ikan apa, Pak? Mesti dapat ikan apa yang dia dapat bonus, Pak? Nggak tahu ya. Karena ikan emas yang ada pitanya. Udah dapat, Pak, ikannya, Pak? Belum. Yang ada pitanya belum dapat. Yang dapat berapa, Jang? Dapat banyak. Yang begitu antusias. Dapat ikan berapa, Bu? Dan perlu kami ingatkan bahwa kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan 7. Dapat ikan yang ada pitanya nggak, Bu? Kuning. Yang ada pitanya dapat nggak? Emas. Oh, yang gede semua. Diperbolehkan. Rencananya mau diapain, Bu, ikannya, Bu? Kalau dia mau pulang, mau dipepes. Oh, mau dipepes. Oke. Seneng nggak, Bu? Oke. Dimohon ditukar di meja panitia. Ini sudah ada yang mendapatkan ikan warna kuning 200 ribu. Dapat berapa, Bu? Dapat 1 ekor. 1 ekor itu berapa duit, Bu? 100 ribu. Rencana duitnya mau diapain, Bu? Buat jajan. Seneng gak, Bu? Seneng. Acara yang bertemakan Pesta Kampung Desa Ciangir ini sangat meriah dan menjadi tontonan hiburan warga. Dalam acara tersebut tampak hadir Bapak Lurah Desa Ciangir. Untuk menyambut, memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-72, dan tadi pagi juga kami sudah mengibarkan bendera merah putih bersama Mas Gibra yang kami didik selama 1 bulan. Hari ini kami memang dari kemarin diinformasikan dari DPD Desa Ciangir, yaitu Bapak Winarto DPD, kami dia akan melaksanakan yaitu penangkapan ikan bagi masyarakat warga Desa Ciangir. Dan kami itu sangat positif untuk memeriahkan warga kami, ibu warga kami, gitu. Mudah-mudahan setiap tahun kami bisa laksanakan lebih meriah seperti ini. Begitu, Mbak. Untuk hadiahnya apanya, Pak? Hadiahnya, ya tadi cuma support aja, Pak. Ya, saya juga cuma support aja, hanya menghadiri. Dan tadi dituntut untuk memberikan hadiah yang ditandai bisa menangkap ikan warna kuning. Panitia Winarno menambahkan saat diwawancara wartawan, ini adalah pesta Kampung Desa Ciangir menangkap ikan dengan tangan kosong. Dan berharap dengan adanya acara ini adalah yang pertama dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Dan juga semoga masyarakat bisa memahami arti kemerdekaan. Ya, mengenai acara yang sedang terlaksana yaitu acara menangkap ikan dengan tangan kosong, yaitu judulnya adalah Pesta Kampung Desa Ciangir menangkap ikan dengan tangan kosong, yaitu 200 kilo. Tadi ditambah lagi sekitar 50 kiloan. Terus ikan yang berbeda hampir 30, dan dari ikan berbeda itulah yang kita berikan uang tunai. Ya, alhamdulillah lah, bisa kita lihat antusiasnya yang sangat besar, sangat meriah. Ini semua terlaksana karena BPD, ya, BPD Desa Ciangir, yaitu dengan rekan-rekan BPD, yaitu Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Ya, mudah-mudahan harapannya dari kami, ini adalah awal, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Acara ini dihadiri oleh siapa aja, Pak? Acara ini dihadiri, ya alhamdulillah, Bapak Kepala Desa, Pak Lurah Herdi juga menghadiri, terus Babinsa, Binamas, dan tokoh-tokoh masyarakat, karena untuk saat ini kita hanya sebatas
ya wilayah desa gitu. Jadi itu yang hadir pada saat ini. Selain ini lombanya ada apa aja? Lomba lanjut setelah ini adalah kita ada sepak bola. Kebetulan sepak bola diadakan di Desa Ciangir. Hari ini adalah finalnya itu, dan lomba-lomba yang seperti biasa yang namanya balap karung, terus panjat pinang dan yang lain setelah ini akan kami laksanakan. Ada acara karnaval nggak, Pak? Karnaval semalam. Ya, semalam karnaval Desa Ciangir mengadakan pawai obor yang cukup banyak diikuti oleh siswa dan siswi. Oke, Pak, ada rencana nggak acara ini dari ke provinsi, Pak? Ya, harapan kami kalau selama ini kita selalu mendengar ada pesta mungkin kota atau lebaran Betawi seperti itu. Ya, harapan kami ini bisa dilestarikan yang kita laksanakan pesta kampung gitu kan. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman atau rekan yang ada di atas bisa merespon karena ini peminatnya sangat banyak, sehingga kita bisa masukkan ke jadwal rutin setiap tahun gitu.